banget kedai ini. Masya Allah. Ini betul-betul ideal. Datang berkunjung saat Syahrini dan Reino Barak masih berada di Singapura. Sahabat bocorkan perlakuan yang diterimanya dari keluarga Inces. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng di bawah. Agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Oke, kita lanjut. Tak kunjung kembali ke Indonesia, rupanya Syahrini telah menerima kunjungan dari salah seorang sahabatnya dari luar negeri yang datang ke Indonesia. Alhasil sahabat Inces yang bernama Visanti Khan itu pun hanya disambut oleh keluarga Syahrini yang saat ini masih tinggal di Bogor dan juga Jakarta. Memang selain bersahabat dengan Inces, tak sedikit juga teman-teman Syahrini yang menjalin hubungan baik dengan keluarganya, terutama Ais Syahrini sang adik. Datang jauh dari Malaysia untuk bersilaturahmi, dilansir melalui unggahan story yang kembali dibagikan Inces melalui akun Instagram pribadi. Visanti Khan pun membocorkan tabiat asli keluarga Syahrini. Meski tak didampingi oleh Inces dan Reino Barak, Visanti Khan diperlakukan dengan baik oleh keluarga Syahrini hingga membuatnya merasa bak saudara sendiri. Terasa dicintai oleh seluruh keluarga besar buceternya Inces. Syukur Alhamdulillah, tulisnya. Tampak dalam foto yang dibagikan wanita cantik berhijab itu, dirinya sedang asik bersantai di halaman rumah makan Pawon Bucetar milik keluarga Syahrini. Selain itu ia juga turut memuji salah satu cabang bisnis milik Syahrini tersebut. Sangat indah suasana dan pemandangan di kedainya Bucetar. Semua harus coba dan datang ke sini, tambahnya. Meski tak bisa disambut secara langsung oleh Syahrini yang ada di Singapura bersama Reino Barak, tampak sahabat Inces langsung ditemani oleh Ais Syahrini dan ibunya kala berbelanja. Berkat pelayanan nomor satu yang langsung diberikan oleh Ais Syahrini, sahabat Inces dengan akun Instagram @viasancaihan pun memuji butik milik Inces. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Tapi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng. Agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Terima kasih.